Di sela istirahat pengerjaan betonisasi jalan program TMMD ke-111, Kodim 0718 Pati, anggota Satgas memanfaatkan waktunya untuk membaur dengan seorang petani desa Taman Sari yang sedang bekerja merawat sayuran di sawah yang berdekatan dengan lokasi betonisasi jalan. Dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas tampak aktif dalam berbagai kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat desa Taman Sari. Memiliki waktu luang di sela istirahat betonisasi jalan, anggota Satgas menyempatkan waktunya untuk membaur dengan petani, berbagi pengalaman seputar cara bercocok tanam sayuran agar tumbuh subur. Sersan 2 Subakir, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, dengan berbagi pengalaman dirinya mendapat wawasan tentang cara bercocok tanam sayuran yang suatu saat nanti akan dapat dipraktekannya. Bapak Sumijan yaitu petani sayur, khususnya ini ada dengan saya itu ada tanaman tomat. Ini variasi Mbak, ada tomat, ada segala macam, ada cabai juga ada. Jadi sangat kreatif sekali. Yang saya lakukan tadi itu coba kita berbincang dengan Bapak Sumijan, kita saling sharing, kita tukar pengalaman, tukar ilmu, barangkali nanti waktu, nanti pas menjelang pensiun kita bisa belajar untuk bertani sayur. Sersan 2 Subakir menambahkan kehadirannya disambut dengan hangat dan antusias oleh Sumijan, petani desa setempat. Tim Liputan, Bandung TV.